Halo Kak, di sini kami mau menjelaskan bagaimana menaruh telur pada mesinnya. Nah, di sini telurnya sudah kami persiapkan ya. Kurang lebih ada 15 butir. Di sini ada mesin tetas cuma yang belum terisi telur ya. Pintunya kita buka, lalu diisi telur dengan posisi seperti ini ya. Nah, seperti ini agak lonjong dia ditaruh di sini. Dibariskan saja, cuma jangan terlalu padat ya. Dibariskan agar tersusun rapi dan pergeserannya juga berbalik sempurna nanti telurnya ya. Satu baris bisa terisi 6 atau 5, tergantung ukuran telurnya juga sih di situ ya. Seperti ini ya, di sini ada sisa 2 telur lagi. Nah, jika sudah terisi full atau bagian sekatnya yang kosong, nanti bisa diisi telur susulan ya. Yang penting masuknya telur itu dikasih tanggal saja. Jika sudah dimasukkan semua, sekarang kita tutup. Jika sudah ditutup, kedua tombol ini di on saja ya, biar bekerja normal.